Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat. Kali ini saya membahas tentang pasang ruji ya. Simak terus videonya sampai selesai. Oke. Oke sobat, kali ini cara pemasangan ruji yang bagian dalam dan bagian luar itu ditentukan dari bentuk kepala ruji ya. Yang panjang tekukannya itu untuk bagian luar dan dimasukkan dari dalam ya. Nah, seperti ini tekukan kepala yang agak panjang. Ini untuk bagian luar ya. Perhatikan jari-jari ini ada dua jenis ya, yang panjang dan yang pendek. Dan untuk bagian dalam ya, dimasukkan dari bagian luar. Dan ruji yang digunakan yang kepalanya pendek ya. Untuk posisi pemasangan itu pastikan lurus antara atas dan bawah ya. Perhatikan untuk pemasangan, jangan lupa ya lewat satu seperti ini. Oke sobat, mohon dukungannya ya. Buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe, like, komen, dan share ya, supaya YouTube saya berkembang. Oke, selanjutnya simak terus ya dengan jeli video saya, supaya kalian gak salah pengertian. Karena di saat pemasangan ada yang harus kalian perhatikan, jangan sampai jari-jari yang dipasang itu ketuker ya. Sekarang saatnya untuk perakitan ya. Nah, di saat perakitan kalian pastikan silang 4. Nah, untuk yang bagian atas dari arah kanan dan untuk bagian dalam dari bagian kiri. Perhatikan ya jari-jari yang saya pasangkan antara kiri dan kanan. Tonton terus videonya sampai selesai ya. Dan jangan lupa ya, lubang pelek yang khusus jari-jari pastikan yang bagian atas, jajaran bagian atas lingkaran ya. Nah, jadi sebelah untuk yang bagian atas ini untuk bagian sebelah ya, jangan sampai ngacak lubang ya, seperti itu. Karena jika salah untuk pemasangan lubang jari-jari ya, nanti akan berantakan.
Oke sobat, pengerjaannya udah selesai dan seperti inilah hasilnya. Kalian tinggal ngikuti cara-caranya ya. Oke sobat, dan untuk lanjutannya kalian tinggal nonton di video yang sudah saya upload ya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga video saya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.